الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعه في علمه في دارين آمين صح وقف عين صح oleh waqaf ainin muayyanatin zat yang ditentukan zat yang tertentu mamlukatin yang dimiliki milkan semata-mata milik yaqbalu naqla yang menerima ia akan pindahan tufidu faidatan halan au ma'alan yang memberikan faedah ia akan faedah halan au ma'alan ketika itu juga atau ya akan datang kontan ya halan ka samaratin seperti buah ya au manfaatan atau manfaat satu manfaat yustajaru la ghaliban yang di ya yang dimintakan upah baginya biasanya umpama wa iya dan dia itu adalah baqiyatun kekal barangnya kekal jadi waqafkan sesuatu zat yang dimiliki yang memberikan faedah sekarang atau akan datang ya. Atau satu manfaat yang bisa disewakan ya. Diupahkan, disewakan biasanya umpamanya dan barangnya kekal ada enggak habis li'anna syuri'a liyakunu shadaqatan jariyatan karena bahwasanya dia disyariatkan supaya dia menjadi shadaqah jariyah shadaqah yang berjalan walaupun orang yang sudah meninggal dunia sedekahnya masih tetap berjalan itu namanya sedekah jariyah wa zalika ka waqfi syajarin demikian itu seperti waqaf pohon mewaqafkan pohon li raihi untuk diambil hasilnya jadi pohon kan lama tuh ada yang umurnya lama pohon dia wakafin ini pohon ya. Seperti pohon kecapi itu dia wakafin pun kecapi itu kalau buah buahnya buat ini pohon kecapi itu ada di rumah mertua saya itu ada pun kecapi. Saya belum di situ aja pun udah ada itu. Diwakafin untuk diambil hasilnya umpama pun kecapi. Boleh itu. Wa aliyin lil lubsi dan perhiasan untuk dipakai wa na'wi miskin dan sumpah minyak misik lisyamin untuk dicium waraihanin mazru'in ya. Dan bau-bau ya. Untuk ditanam
bikhilafi udil bukhuri, lain halnya kayu gaharu, li'annahu, karena bahwasanya kayu gaharu itu la yuntafau bi, tidak bisa dimanfaatkan dengannya, illa bil istilaki, kecuali dengan dihancurkan. Jadi olah dulu ya. Wal mat'umi, dan makanan yang dimakan, makanan, li'anna manfaat manaf'ahu, karena manfaatnya fi ihlaki, pada dihancurkannya. Jadi dihancurin baru juga bisa berarti buat diwakafin. Dihancurin baru dimanfaatin. Wa za'mu bani Salah, dan sangkaan Ibnu Salah, si'atu waqfil ma'i, sah waqaf air, ikhtiyarun lahu, itu adalah ikhtiar baginya. Jadi apa? Inisiatif dirinya. Tapi zaman sekarang udah banyak orang waqaf air nih. Jadi dia bikin sumur, dia waqafin. Jadi menurut Ibnu Salah boleh waqaf air. Ya, bisa juga kan kita beli waqaf di apa? Memang sangat butuh, apalagi di tengah orang-orang yang sedang butuh air. Beliin mesinnya, ya, lalu sewain tukangnya, gali air, keluar air tuh banyak, sangat banyak sekali manfaat. Coba kalau nggak ada air, kelang kabut kan nih? Kelang kabut nggak ada air. Allah kasih air. Wa yasihu waqful maghsubi, dan sa waqaf yang barang yang digosok. Wa in ajaza an takhlisihi, sekalipun dia lemah daripada menyerahkannya, barangnya udah digosok, diwaqafin, boleh itu. Siapa tahu dia kembali. Wa waqful ulwi duna sufli masjidan, dan mewakafkan lantai atas tidak lantai bawah. Ya, dia wakafin yang lantai atas aja dah, lantai bawah enggak, masjid. Ya, boleh. Wal aujau si atu wakmil musya'i, dan yang kau lebih kuat sah, lebih auja, lebih kuat maksudnya sah wakaf milik bersama. Wa in qalla masjidan, sekalipun sedikit masjidnya, wakaf rame-rame bikin masjid, sarang dikit boleh. Kita kan biasanya begitu, patungan bikin masjid, nggak apa-apa, mampunya segitu, lelang wakaf ini boleh. Wa yahrumul muksu fihi alal junubi taghliban lil man'i, dan haram tinggal di dalam masjid dalam keadaan junub, taghliban lil man'i, karena untuk memenangkan bagi melarangnya. Wa yamtani i'tikafun, dan tercegah i'tikaf, wa salatun bi salat ya, di masjid, min ghairi izni malikil manfaati, dari tanpa izin yang memiliki manfaat. Ya, jadi minta izin dulu, kita mau i'tikaf, kita sholat tanpa izin orang yang pengurus di situ, ya nggak boleh, walaupun masing-masing muslim mempunyai hak. Ya, karena bisa saja ya, orang di situ orang jahat itu kan. Wallahu a'lam bishawab.